pemirsa, saya berada di Taman Sangkala yang ada di Alun-Alun, Sekuan, Kota Cirebon. Sekarang kita menemui Mas Abi Mayu nih, yang lagi seru kopi nih. Mas Abi Mayu nih, santai. Jadi kita mau bincang santai sama Mas Abi Mayu nih. Ah, gimana Mas Abi Mayu? Halo. Oke, besar. Sekarang saya sudah ketemu sama Mas Abi Mayu. Ini di situasi taman. Taman Sangkala Buana. Sangkala Buana, ya. Keraton Kesepuan Taman. Oh, ya. Ini taman baru berarti di sini. Taman baru, wajah baru, taman. Lalu Kesepuan. Yang ada di Kota Cirebon, ya. Oh, ya. Ini kan menggunakan biasa ini, ya. Biasa wajah. Ini biasa Cirebon merupakan salah satu dari provinsi Jawa Barat. Oh ya, Cirebon salah satu daerah. Ada ini dulu sini. Ini ada anak-anak deh. Nonton lihat kita nih. Jadi ini tepatnya lokasinya di Kesepuan ini, ya, atau Keraton Kesepuan nih. Sebelahnya Masjid Agung. Oh, sebelah. Oh, Sutarasa namanya. Sutarasa. Ini letaknya strategis seperti ini, ya. Peninggalan waktu belakang. Kalau misalkan kita sholat zuhur di situ aja, Pak. Oh ya, di Masjid Agung sih, Pak. Kita rasa bisa. Kita rasa. Kita rasa tuh. Adek tahu namanya. Apa namanya, Dek? Masjidnya? Oh, Masjid Agung Kita Rasa. Apa namanya? Ayen sama Mana nih Mas Eka nya nih? Kelihatan. Oh ya, di Mas Eka nih. Di Eka, di Eka. Di sini tiap hari pulangnya kemana? Pemandangan situ di belakang itu, ya. Berarti ini enaknya masuk di Keraton apa ini? Kalau anak-anak ini, adik-adik ini kalau masuk Keraton gratis deh. Gratis. Oh, dari lewat pintu belakang boleh, ya? Oh, ya. Gimana Mas Bayu-Bayu nih? Kita lanjut nanti ke mana? Habis dari Taman Sangkala. Habis dari sini kita masuk ke Keraton lihat-lihat di Keraton. Kan kita belum masuk situ. Oh ya ya ya. Oke, bisa nanti kita lihat-lihat Keraton yang ada di sama ada pemandu nih, kakek Ahmad. Ada ini. Wong Cirebon ya, Wong Cirebon. Bukan cung kalau orang Cirebon sih, kalau dia cung bilangnya kacung gitu, cung, ya. Kacung ya. Kacung kalau bahasa Cirebon kacung. Kalau misalnya Surabaya arek bahasa itu sama Jawa sama Jawa. Oh, Cirebon Cirebon Pantura atau pesisir pantai utara bisa. Kalau bisa, jadi gimana, waktu pembukaan ini waktu hari apa itu? Pertama tanggal berapa? Ini perkiraan awal bulan, ya? Karena ini itu udah lama pembukaan di sini. Sudah dapat sebulan. Sudah ada bulan yang bisa dibukaan. Cuma saya telat sini yang kalau kita telat apa di sini? Kalau misalkan di sini sore sih kemungkinan banyak pengunjung. Ya, kalau demo siang misalnya, iya. Masih kada sepi, panas. Kalau jam panas luar biasa di Kota Cirebon nih, bisa. Panas. Oke, bisa. Nanti kita lihat lagi sama Mas Abi Mayu di Keraton Kota Cirebon. Sama Kaco Eka sama adik-adik Eka nih, atau Kaco Eka. Ya, orang Wong Cirebon Wong Pribumi.
pemirsa, jangan lupa subscribe channel Adam Pandi Anti Stress dan channel 106. Oke pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat menikmati.